Oke okay guys, hari ini second day dekat area sini. So, kita akan pergi balik spot yang berbeza untuk cari aruan, toman dan bujuk kalau ada. So, hari ini ada abang aku, Mamat. Okey, daripada JB. Lepas tu ada Arif. Macam biasa. Kemudian kita ada sahabat kita, Abang Aziz. Dan juga ni host lah tuan rumah abang aku yang sulung. Mawi, dia akan bawa kita ke spot-spot yang berkaitan. So, malam tadi ada kenduri. So, kira macam mini family gathering jugalah. Alright, so nanti apa-apa kita akan roger. Bila dah masuk spot, nanti aku akan roger. Moga ada rezeki. Alright, so yang paling kritikal tu yang ni. Ini pasal baru dapat lesen. Baru dapat bersalin rumah dia. Lepas tu sampai sekarang tak dapat lagi lesen. Kita cuba mana tu dapat rezeki. Baik, apa-apa roger. Assalamualaikum. Oh. Boss, jackpot. Record, video, record, please, record video, plus. Ah, shoot. Sangkut. Aduh. Ada sangkut. Drag aku dah keluar habis lah. Aduh. Pelopor-pelopor aku. Dah tak ada satu pula tu ada. Aduh guys. Aduh.
Ui, sayang ah, popo-popo tu. Aku dah minggu kot tu tadi. Habis tu, alamak, putus tu. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Hello, Jan. Ah, aku kat Tafik. Ha. Di tapi yang tempat semalam tak jumpa ya. Ah, tempat yang tak jumpa tempat tu. Aku kat Tasik ni tadi bau. Aku punya ni gewang dah kena letup, lepas tu sudah masuk dalam tak naik. Aduh, putus gitu je aku tarik. Aduh, bawa dia. Ha? Ah? Okey, baik aja. Maghrib. Lesin. Bujuk. Bujuk eh? Bujuk bang, lesin bujuk. Arif angkat, rang dia tak kuat tu. Tiga bulan. Eh, sekarang nampak terbujuk eh. Lesin bujuk kau dia bagi. Cantik siut. Tengok kau tu, dia tak rahak, dia tak kuat ni. Kau turun, tangan. Lepas. Bujuk ni kuat ni. Kau tak boleh nampak sangat eh? Sini Mat. Mat sini Mat, sini Mat. Kau pula Mat. Mat sini Mat. Ada lagi tu. Dia tunggu. Ke mana? Aduh. Hello guys, sampai di sini saja nampaknya kita punya trip pada hari ini. So sekitar jam 12.55, aku pun nak berangkat balik ke Melaka dan Shah Alam. Okay, so hari ini aku bersama tiga orang adik-adik aku, abang aku Mawi, tengah tu Mamat, yang ke hujung sekali Arif. Seorang lagi Ham tak dapat datang, tak tahu dia kenapa, dia ada cerita cuti. So hari ini kita dapat casting haruan dan spesies yang susah nak dapat, iaitu pucuk. Ada tadi cubaan teman tapi aku tak dapat naik sebab sangkut kat bawah. Tu so, habis lingkup aku punya wampa pelopor tu. So hasil kita macam mana? Mamat angkat sikit. So ni hasil dia lah. Aku ingat boleh tahan juga lah untuk tiga orang mancing kan. Sebab status bukan CNR, status tapau, sebab dekat rumah dah ada yang menunggu untuk siang. Okay? Baik, aku rasa ini antara trip yang banyak letupan, aksi-aksi mendebarkan. Jangan lupa untuk saksikan sampai habis. So ini kira macam mini reunion aku dengan adik-adik aku. Seorang lagi tak ada, seorang lagi belum, mungkin next time lah. So barangan yang kita guna adalah ni, Sawadi. Baju pun Sawadi. Sawadi punya ni dan juga mesin manual lah semua. Alright, so berjumpa lagi kita di episode akan datang. Harap anda terhibur dengan konten-konten yang aku berikan. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Okay, so ucapan sikit.
kita punya host. Okey, cantik, terbaik, dapat ikan pun besar. Okey, okay, eh. Tengah. Okey, walaupun panas hari ni tapi hasil agak lumayan, terbaik. Harap. Okey, kumpau 3 bulan. Lama 3 bulan kumpau tapi alhamdulillah rezeki kat sini ada. Alhamdulillah dapatlah 2 3 ekor. Hujur eh. Terbaik ah. Kita ada tetamu istimewa yang daripada tadi tak sabar nak balik. Dia lari. Okay guys, jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Okay guys, sekarang kita buat pembagian ikan eh. Sebab tu aku semua kita orang tampau ikan bawa balik. Sebab tu ramai yang ambil. So nak mancing ni bila ada orang yang makan ni memang sedap lah. So berapa belas ni? 19. 19 ekor lah, campur yang lucut tu tak kira lah eh. So lompak dia. Ni lah. Baik. So trip kita ke kawasan area sini memang alhamdulillah membuahkan nasib. Baik. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.